Tak hanya Rizky Billar saja yang dipercaya oleh pihak stasiun televisi MNC TV untuk memandu program mereka. Kini, perusahaan yang dipimpin oleh Haritanu tersebut kembali mengabarkan pengumuman penting penuh bahagia bagi seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi para penggemar Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Bagaimana tidak, televisi MNC TV secara resmi mengumumkan bahwa Lesti Kejora dan Abang Fatih akan memandu program terbaru dari televisi tersebut yang dirancang khusus untuk keluarga kecil Leslar. Menurut pernyataan dari pihak televisi MNC TV, program terbaru mereka itu khusus menyajikan konten yang berisikan kehidupan sehari-hari Lesti Kejora dan Abang Fatih. Selain itu, dalam program tersebut juga akan mengundang artis atau selebritis lain perharinya sebagai pelengkap tayangan tersebut, agar programnya terkesan jauh lebih menarik lagi. Namun sayangnya, pihak stasiun televisi MNC TV sendiri belum memberikan pernyataan lengkap mengenai program tersebut kapan akan digarap. Mereka hanya mengatakan, proses syutingnya akan dielar dalam waktu dekat ini. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan di media akun Instagram dan TikTok. Terlihat, beragam komentar pun turut membanjiri postingan tersebut. Terpantau, hampir 99% para warganet tanah air mendukung dan memberikan apresiasi kepada pihak MNC TV yang berencana membuat program baru khusus untuk Lesti Kejora dan putra semata wayangnya Abang Fatih. Tak hanya itu, banyak netizen juga ikut mendoakan semoga program tersebut cepat terlaksana dan segala proses tayangannya berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Sebelumnya, penampilan Lesti Kejora tadi malam di acara ulang tahun sang pengusaha kaya raya asal Aceh Sheila Saukia membuat banyak tamu undangan terpesona melihatnya. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu bintang tamu terspesial di acara perayaan ulang tahun Sheila Saukia yang digelar tadi malam bawakan single Insan Biasa dan Jauh Dari Sempurna. Perform Lesti Kejora di perhelatan ultah Sheila Saukia sukses membuat para penonton dan tamu undangan berlinangan air mata. Tak hanya itu, kecantikan Lesti Kejora di acara ulang tahun istri dari Ahmad Fitra Budiman tersebut juga banjir pujian dari banyak tamu undangan. Tampil dengan busana islami bernuansa putih krim, terlihat penampilan Lesti Kejora bak bidadari. Bahkan, beberapa dari kalangan artis yang hadir dalam acara ulang tahun tersebut secara belak-belakan memuji kecantikan Lesti Kejora di depan para awak media. Tak tanggung-tanggung, ia mengundang banyak selebritis dan influencer ternama untuk meramaikan acara.